Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada adik-adik Pomen atau ET Pomen juga kawan-kawan saya di luar sana. Sini ada sebuah kereta Nazaria ya, yang bernadikan enjin 6 silinder. 6 silinder, ada 6 silinder dan di sini saya nak tukar plak. Saya nak tukar plak dan plak ini saya sudah buka lah. Ini adalah plak ya. Dan juga ini plak yang barulah kita nak tukar sebab benda ni kereta ni dia ada masalah semput dan kurang power. Jadi step yang pertama kita kena tukar plak dulu lah. Kita kena tukar plak dulu barulah kita cek yang selainnya. So ini adalah step pertama. Macam ni lah kita cara-cara untuk kita menukar plak lah. Menukar plak. Kita kena buka benda ni. Kita kena buka benda ni barulah kita senang membuka di bahagian sana ya. Di bahagian belakang. So bahagian depan ni memang senang, tapi di bahagian belakang ni ada payah sikit. Gunakan tool macam ni, nombor 16. Juga bantuan sambungan ni dan juga rins. Rins ya. Juga menggunakan rins ni. Dan juga magnet. Juga magnet macam ini ya. So inilah tips saya untuk menukar plak Nazaria. Nazaria kita kena buka benda ini. So apa yang saya dipahamkan Nazaria ini ada banyak problem ya. Ada susah. Ada banyak problem khususnya dia overheat disebabkan kulon yang tidak dijaga ya. So itulah masalah Nazaria ini. Membuka plak pun memang ada payah. So sekian saja ilmu yang saya nak kongsikan kepada anda. Selamat mencoba.